Gara-gara kamu si Ika jatuh, dia bilang gitu. Tapi dia memang orangnya tuh kayak suka keras-keras gitu nanti. Iya. Pernah mukul siapa? Pernah mukul saya juga. Dua tahun dua kali saya dipukul. Anak kandungnya juga kalau salah sedikit dia main tangan. Di rumah mama saya, karena kan meninggal kayak saya, jadi saya ke Samarinda. Tapi dia bilang gini, kamu nggak akan bisa ketemu Ika lagi, dia bilang. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!